Ya, minggu lepas saya diberi taklimat dan juga sama-sama ahli Lesko jalan ke Gebeng, dan dalam kawasan penyusuran Gebeng tu sangat tercemar oleh kesan boksit dan juga biji besi. Saya terus mengambil langkah hari ini memanggil operator yang mengendalikan biji besi dan juga boksit. Kita telah panggil dan saya telah menekankan pentingnya juga dalam kita mewujudkan atau kita mencipta kekayaan, mencipta duit. Tetapi keselesaan rakyat dan orang ramai juga perlu dijaga. Bukan tujuan kita untuk menyekat sesiapa membuat kekayaan, membuat duit. Tapi tanggungjawab kerajaan juga menjaga kepentingan, keselesaan rakyat. Hasil perjumpaan tadi, saya juga telah dapat feedback yang baik juga dari kontraktor-kontraktor ini. Maka kita telah mencapai beberapa keputusan. Pertama sekalinya, mulai hari esok, semua lori yang mengangkut bahan boksit, biji besi tidak dibenarkan lagi melalui jalan yang biasa terus ke pelabuhan. Mereka perlu mengikut Gebeng Bypass. Itu satu. Yang keduanya, kerajaan tidak dapat membentikan serta-merta pengangkutan boksit ni ke pelabuhan kerana kita perlu juga kita kata clearkan. Apa kata clearkan ni? Kita perlu memberikan masa kepada pengusaha untuk memunggah boksit dari stockpile mereka ni ke dalam kapal. Ini pula mengambil masa, saya difahamkan 2 bulan. Oleh sebab itu, stockpile yang ada 7 itu akan dipunggah ke kapal dan diharap tempoh 2 bulan akan selesai. Pengusaha-pengusaha boksit ni dan juga biji besi ni boleh menggunakan hanya jalan alternatif, iaitu Gebeng Bypass. Dan kemudian tu mereka perlu mencari tempat lain untuk buat stockpile. Bukan lagi dalam kawasan pelabuhan, bukan lagi dalam kawasan Gebeng. Di luar kawasan tu, di luar square tu, mereka carilah di mana-mana. Kerajaan tidak boleh menghentikan serta-merta. Kalau boleh tadi, kita tidak menghentikan serta-merta. Tapi kita kena juga timbang sikit pada mereka. Mereka minta 2 bulan. Pada ketika yang sama, mulai besok, MPK akan bersihkan kawasan yang kotor sekarang ni. Mulai besok, MPK akan bersihkan. Sampailah ke dalam kawasan kilang-kilang yang ada tu, MPK akan bersihkan. Saya hanya minta pihak pelabur supaya bersabar sikit dalam tempoh 2 bulan. Hanya saya galak sikit, kita mendapat surat daripada FMM dan juga pihak LPT hanya baru-baru ini. Saya pun tak sedar apa ini. Bila sedar, saya terus panggil meeting. Bila dapat surat dari Persatuan Kilang-Kilang, dapat surat daripada LPT, komplain tentang kotornya, tercemarnya Gebeng ni, maka saya telah panggil perjumpaan hari ini. Kita dapatlah menyelesaikan. Saya berharap dalam tempoh 2 bulan kerana akan dapat selesaikan. Dan selepas itu, semua pengusaha-pengusaha akan mematuhi syarat-syarat yang kita kenakan, termasuk jenis lori yang mereka gunakan untuk munggah bahan-bahan ini. Selepas itu, pihak polis Diraja Malaysia, custom, pihak ini JPJ, pihak SPED akan ambil tindakan sewajar. Nampak mereka nerima dengan baik apa yang kita cadangkan tadi.